Kejadian berawal ketika seorang pelaku bom bunuh diri yang mengendarai sebuah mobil dengan berisikan bahan peledak meledakkan dirinya di sebuah stasiun bus di kota Potikum, Nigeria. Ledakan bom mengakibatkan 4 orang tewas dan 35 orang lainnya terluka. Seluruh korban luka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas teror bom bunuh diri ini. Namun kelompok militan Boko Haram diduga sebagai pelaku aksi teror bom bunuh diri tersebut.